Walaupun kalau menteri yang sempurna nah gitu ya nggak mungkin lah, tapi paling tidak ada ya, pada hari ini hari Senin tanggal 17 April tahun 2023 ini di ruang rapat kantor kecamatan Banyumas ini diadakan rapat koordinasi fasilitator FKP kecamatan Banyumas. Nanti kan berarti kita di RKP. Nah, kalau di BRT yang kita musdeskan seperti itu, musdesus dijadikan satu penentu, kan seperti itu. Berbeda kalau satu RT dimusawarahkan dengan beberapa warga di situ, di RT setempat, ini lebih baik. Artinya kan berarti ketua RT mewakili wilayahnya di RKP, di RKP, kan seperti itu. Nah, ini mau berarti akan teknisnya betul-betul di bagian ya. Hingga nanti seperti itu. Kemudian yang kedua Kades Kecungutan RT itu berhalaman tadi kan disampaikan bisa untuk menyampaikan. Nah, itu juga harus diberikan satu pengertian masukan. Nanti kalau yang mewakili misalkan tidak tahu materi tentang ini kan akhirnya di forum FKP ini ya itu semua lah pokoknya dapat biasanya di Pak. Nah ini kita khawatir. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan para kepala desa sekecamatan Banyumas. Saya disampaikan bahwa untuk tata tempat, nah itu sih bisa kita pahami. Apakah memang perlu? Karena ini nanti kan ketua harus dilihat ya, melihat data. Harus kita siapkan berarti satu ketua RT ya satu kursi satu meja misalkan. Ini agar nanti bisa fokus untuk melihat data itu. Nek orang misalkan jago mati ya lawis gitu seperti itu. Ini yang saya takutkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basar. Untuk teknik FKP-nya, tadi kan kita sudah sampaikan satu kegiatan itu ada dua asisten fasilitator ya Pak. Itu nanti akan yang dibagi dua itu Pak. Dia yang menjelaskan itu dibagi dua. Oke. Yang akan berkeliling di RT-RT itu. Maksud, mana yang menjelaskan maksudnya dulu, cara-caranya juga dijelaskan. Terus Pak fasilitator sebagai pembuka dulu, pembuka itu mengenalkan lah teman-teman kita fasilitator terus tugasnya nanti apa gitu Pak Kades itu terus nanti membantu yang fasilitator itu yang nanti yang aktif untuk Pak Kades. Jadi memang kita buat U itu tadi itu satu di sebelah misalnya sebelah utara atau selatan itu satu-satu asistennya satu-satu itu sudah kita dilatih pas pelatihan gitu. Jadi nanti yang menjalankan mereka ke Pak Kades itu pertama dijelaskan secara umum dulu globalnya terus nanti prakteknya itu yang mendampingi asisten itu Pak. Jadi makanya tadi kita tidak jangan sampai lebih 14 karena itu kesulitan nanti untuk membagi waktunya. Jadi mudah-mudahan dengan teknik ini lebih efektif gitu Pak, diharapkan lebih efektif Pak. RT pas lagi FKP itu jadi bisa melihat nih Pak yang benar-benar menjalankan secara aturan atau cuma sudahlah selesai gitu kan bisa dilihat karena Pak Kades melihat dari sisi depan ya. Baik untuk menyempurnakan lah, kalau sempurna banget ya, tapi itu menyempurnakan. Jadi nanti kalau saya lihat teman-temannya sih tidak ada pekerjaannya apa ya, tidak ada. Jadi hanya tentang bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidup dan lain-lain yang intinya. Data yang sudah ada ini bisa diubah dengan dimusyawarahkan dengan alasan-alasan. Tentunya nanti fasilitator sama tidak serta merta. Tanya Mas. Oh iya, ini Pak Kota sedang memberikan penjelasan. Harus memberikan data, harus
ada perbandingan juga, coba dengan keluarga ini kira-kira dan sebagainya. Jadi kalau tadi yang Pak Kuwadi, jadi ini kementeriannya lain memang Pak, kalau ini kan BPS, beliau tugasnya mengumpulkan data. Nah nanti bagaimana untuk dipakainya, ya saya kira rapat di lintas kementerian sana ya, karena memang input lain antara ini dengan mungkin BTKS caranya ya, kementeriannya juga lain. Mudah-mudahan sih data yang dipegang BPS saja, karena memang tugas BPS adalah khusus penyedia data ke depan mungkin. Mudah-mudahan tidak ya satu pintu, jangan kementerian sosial bikin survei sendiri, bikin aplikasi sendiri ya. Nanti kita di forum-forum kabupaten saya juga akan menyampaikan yang disampaikan Pak Kuwadi, bahwa jangan kebanyakan pintu lah, nanti repot yang di bawah. Karena petugasnya lain, kata caranya lain, saya yakin hasilnya juga berbeda. Monggo Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas ya di tanggal jam, Mbak.